Okay, assalamualaikum, selamat tengah hari. So, sekarang ni saya buat satu lagi video nak menjawabkan soalan yang selalu orang tanya dekat saya. Mana pergi IP version 5? Okay, kenapa 5? Cerita dia senang saja. Saya selalu duk cakap pasal IP version 6. So, sebelum version 6, kita ada IP version 4. Lepas tu, kita pergi IP version 6. Okay, video yang sebelum ni dah menerangkan kepada anda perbezaan antara V4 V6. Lepas tu bila kalau kita duk cakap buat kelas pasal IPv4 IPv6, tiba-tiba mesti ada orang tanya, dia kata, cik, IPv5 pergi mana? Cerita dia macam tu. Okay, so hari ni saya akan menerangkan dengan dengan paling cepat lah IPv5 ni pergi mana. Okay, nak menjawab soalan tu, first sekali kita kena faham konsep IP. Soalan yang saya akan tanya orang selalu, saya kata, kita duk belajar pasal IP version 4 dan IP version 6. 4 dan 6. So sebenarnya dalam dunia ni, kita ada berapa banyak version IP ni? IP ni, version ni ada berapa banyak? Jawapan yang paling direct yang saya boleh bagi adalah semaksimum version yang boleh ada buat masa sekarang dalam dunia ni adalah sebanyak 16. Kita boleh ada secara teknikalnya 16 version IP. Okay. Daripada 16 tu, okay, IP yang pertama dia akan bermula lebih kurang dengan IP V0 sampailah IP version 15. So, daripada 0 sampai 15 ni akan ada 16 unit. Cerita dia macam tu. Macam mana dapat 0 sampai 15, macam mana maksimum 16, nantilah saya akan terang dalam video lagi. Panjang cerita teknikal dia. Alright, so daripada 15 version, daripada 16 version yang kita ada ni, kita cuma duk nampak dalam dunia ni satu version 4, satu lagi version 6. Yang lain kita jangan dengar. Cuma selalu orang tanya, di antara 4 dengan 6, nombor 5 tu pergi mana? Alright. So, ini cerita dia. First kali, masa mula-mula internet diperkenalkan tu, bila dipendekkan cerita yang panjang lebar, alat medium komunikasi yang diberikan adalah nama dia IP version 4. Okay. Ini adalah satu protokol alamat pengalamatan internet yang diterima pakai secara global daripada waktu dulu sampai sekarang, version 4. Dia beritahu standard cara nak communicate, itu satu. Apabila dah IPv4 ni keluar, maka mereka dah buatlah kajian macam-macam. Ada satu benda yang waktu dulu pernah cuba diperkenalkan, namanya Internet Stream Protocol. Internet Stream Protocol. Dengan nama lain dia, ST. Masa, okay, idea, kalau anda boleh baca benda ni, adalah RFC 1819. Boleh baca dalam tu. Okay. Dia punya cerita Internet Stream Protocol ni adalah, kononnya kalau saya pendekkan, dia nak buat satu benda yang boleh menggarantikan servis yang digunakan dalam satu network. Itulah ayat dia. So, benda ni diperkenalkan, kajian dibuat, maka adalah ST, dia panggil, kita panggil ST2, lepas tu ada lagi ST2+, macam-macam dalam IRC, ada boleh baca lah. Tapi dipendek katanya, benda ni, IPv5 ni, tidak diterima untuk penggunaan secara komersial. Itu cerita dia. Basic, simple sekat tu je. So, IPv5 ni memang wujud, pernah diperkenalkan dengan idea untuk nak buat macam-macam. Tapi masalahnya, mereka tengok-tengok, mereka kaji, mereka rasa mungkin tak sesuai ataupun mungkin tak ada penerimaan umum, maka dia just terima dan dia macam tu je lah. So, apabila ada satu version IP baru yang nak diperkenalkan untuk menggantikan IPv4, number yang ada selepas nombor 5 ni adalah nombor 6. Sebab itu wujudnya satu benda nama dia IP version 6. Di antara V4 dengan V6, ada benda ni. Itulah jawapan dia. Sebelum IPv4 pun ada version 0 sampai 3. Lepas IPv6 pun ada lagi. Macam contoh yang saya pernah cerita, China pernah mengeluarkan satu benda nama dia IP version 9. IPv9. Jadi tak pelik lah kalau ada orang tanya anda, dia kata, oh, kita sekarang pakai IPv4, lepas tu selalu duk cakap pasal IPv6, mana pergi IP version 5, tu satu cerita. Lepas tu ada orang tanya lagi, cik, kami susah payah duk deploy IPv6, tiba-tiba pula IP version baru, IPv9 dah ada dah pun. Okay, kalau secara amnya, kalau saya nak cerita lah secara basic, IPv9 ni apa, China kata, penduduk dia ramai gila, IP ni tak cukup, maka dia keluarkan IP yang lebih banyak. Itulah cerita dia. Orang dengar cerita ni, orang gelak kat cerita ni, lalai IPv9 pun mati.
So apa, so kita pun dah hilang satu version number. Jadi ada juga orang tanya, dia kata, cik, di antara IP version 6 nak pergi version 9 ni ada 7 dengan 8. Mana pergi? Cerita dia adalah China ni fikir dia terlalu macho, dia kata dia tinggalkan 7 dengan 8 untuk manusia normal lain seperti kita. Orang macam ni pun nak pakai IP V9. Nah, itulah ayat dia. Alright? So sekarang kita dah membazir IP V9 tak boleh pakai. So IP version 5 pun dah simpan. So kita tinggal IP V4, IP V6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, itulah cerita dia. Tapi saya rasa selama mana kita akan hidup atas bumi, dua ni je lah yang kita akan nampak sampai habis lah. Ini pun lambat lagi nak habis. Okay, so saya harap soalan ni menjawab mana pergi IP version 5, adakah lagi IP version lain selepas 6 dan seterusnya. Dan kalau nak tunjuk terror kat budak-budak network, tanya mereka, IP ni ada berapa banyak version, nak tengok dia boleh jawab budak. Okay, so harap ini membantu. Sekian, terima kasih. Okay, selesai episod kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam episod akan datang. So, jangan lupa like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi.